Sementara itu di Melaka, jerebu yang melanda sedikit sebanyak menjejaskan kedatangan pelancong ke semua muzium dan galeri kendalian Perbadanan Muzium Melaka, PERZIM. Perkara itu diakui pengurus besarnya Datuk Khamis Abbas ketika ditemui di Bandar Hilir. PERZIM tidak mengalami kejatuhan jumlah pelancong. Tapi berdasarkan pengamatan sebagai orang kampung sini, saya dapati bahawa memang berlaku kekurangan yang agak bukan serius, tapi memang ada kekurangan akibat jerebu inilah yang berlaku, dan kita mengharapkan bahawa jerebunya akan berakhir. Sementara itu, tinjauan kru RTM di lokasi tumpuan pelancong mendapati aktiviti pelancongan berjalan seperti biasa. Walaupun keadaan cuaca berjerebu, kami pilih tempat ni untuk apa? Bawa anak murid saya ni mengenal sejarah yang ada dekat Bandaraya Melaka ni. Dengan keadaan seperti ini terasa sangat panas dan kemudian pemandangannya juga tak terlalu terlihat bagus gitu. Tapi kami tetap menikmati suasana kebudayaan yang bagus di Melaka ini. Meskipun suasananya agak berasap, tapi saya tetap menikmatinya. Karena apa? Karena kebudayaan yang ada di sini masih terlihat, dan untuk misalnya untuk buat foto-foto masih bagus.